Halo semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial kembali cara membuat avatar kartun dengan fotomu yang udah diedit. Tentunya ya, pasti udah diedit. Jadi bagaimana cara pembuatan avatarnya itu? Yuk kita simak videonya. Let's go. Oke. Oke semuanya, jadi aplikasi yang saya gunain adalah Toon App ya, ada di Play Store kok. Kalian ambil foto yang akan kalian edit, yang mana saya edit yang ini aja. Ya, yang ini. Oke, tunggu loadingnya ya. Untuk ukurannya kita agak perbesar dikit aja ya. Nah, ya. Ya, agar si watermarknya ntar bisa kepotong lah. Soalnya kita akan buat backgroundnya itu bulat. Oke, kalau udah kayak gini kita langsung back aja, ntar ada iklan. Oke, kalau udah langsung close aja iklannya. Kalau bisa warna backgroundnya diganti aja ya. Bebas, terserah kalian mau pakai warna apa. Pakai warna kuning aja. Kalau udah langsung save. Kita langsung masuk ke aplikasi Pixel Lab. Ubah tampilan backgroundnya. Warna putih. Lalu kalian pergi ke galeri, pilih foto yang tadi udah kalian ubah menjadi kartun. Kalian pilih bullet. Oke, kalau udah di oke langsung atur. Terus kalian masuk ke bagian iris foto. Nah, ntar di iris ini kalian enable, lalu kalian pilih yang mana yang mau diganti warnanya. Oke, kalau udah kalian langsung masuk ke save sapes. Nah, sapes namanya ya. Kalian kalau udah bagian sapes, kalian ke belakang kan yang bulat ini ada to back namanya ya. Kalian ubah warnanya dulu ya, sorry, ubah warnanya dulu jadi warna apa, saya pakai warna gradient aja biar agak mencolok warnanya, biar banyak. Kalau udah kalian pergi ke to back. Kalau to back itu jadi dia ntar terubah dari bagian depan ke belakang sendiri. Kalau udah kayak gini udah lumayan oke. Kalian bisa tambahin teks ya. Ya sesuka hati kalian aja, mau tambahin teks mau enggak terserah. Atur dulu bagian mana yang sekiranya cocok untuk ditempatkan. Oke, mungkin udah cocok sekiranya. Kalian pergi ke bagian stroke. Stroke ini biar terbelah ya, jadi si fotonya itu seakan menyatu dengan warna putihnya kayak gini aja.
Oke, kalau udah tinggal kalian kasih teks ya. Saya pakai teks sesuai dengan pemilik foto tersebut, namanya Amin. Jadi Amin Vlog aja ya, coba-coba deh. Ubah teksnya di front, enggak, dimiringin dulu, lalu ubah font, di curve lagi, sesuaiin sama kepasannya, diperbesar juga biar kelihatan. Oke, kalau udah bagian bawahnya juga sekalian. YouTube channel langsung oke aja. Ya. Ubah teksnya, ubah fontnya maksudnya, lalu di curve lagi. Kalau udah ubah teks, ubah font. Atur dulu posisinya biar pas. Kalau udah, langsung pakai curve-nya, dimiringin lagi biar sesuai sama bagian belakangnya ya. Oke, kalau udah enable, ganti warnanya yang dominan terserah bebas, kalian mau pilih warna apa. Kalau udah kayak gini, tinggal kalian save aja, save to galeri. Lalu kita lihat, kita cek dulu apakah hasilnya sama seperti yang udah di oke, jadi hasilnya sama. Sekian video kali ini, thank you.